Oh, pegang. Pegang. Oh, dia enggak mau begini, sayang. Tahu deh, sayang. Tuh. Coba duduk, duduk. Oh, my God. Akhirnya setelah melalui perjuangan yang sangat berat, Bung, bisa duduk juga di atas kursi. Monek. Hey. Abang nih bro, bro. 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 Bro kan? Ini siapa? Bro. Bro. Oke, okay, bro. Oke. Okay. Hari ini gua bersama bro gua dan istri gua kembali lagi bersama kami di konten jamur. Jajan murah bersama Leslar. Jamur kali ini kita akan pengen yang asin-asin, sayang ya. Iya. Abang. Abang, ini siapa? Bro. Bro. Oke. Okay. Nanti bro ya, bro. Bro. Oke. Okay? Bro. Bro. Oke, okay, kemana kita bro hari ini? Kita mau jajan asinan. Wow. Oke. Okay? Di mana ya jajan asinannya? Juhi, Juhi, Juhi sayang, Juhi. 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 Tahu enggak kamu Juhi apa? Apa? Hah? Iya, kakak nanya. Tahu enggak? Oke. Juhi itu. Kirain kakak nanya terus kamu nanya mau jawab, mau nanya. Apa Juhi? Asinan Betawi gitu kan? Asinan Betawi ya. Ya udah, langsung aja ya. Oke guys, ikutin terus kita. Mungkin nggak jauh dari sini ya kita. Kita cari dekat-dekat sini aja di daerah Pondok Indah. Yuk, ikutin terus. Hujan. Hah? Hujan. 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 Oh, pegang. Pegang. Oh, dia nggak mau begini, sayang. Tahu deh, sayang. Tuh. Tahu, tahu bahaya. Bahaya, guys. Jadi nggak boleh begini ya bawanya ya. Gak boleh ya, oh, begini. Sayang, tahu deh sayang. Kenapa? Jadi kalau bawa sepedanya gak boleh begini sayang, tuh. Udah sampai nak, udah sampai kita. Sampai tuh, jajan dulu, jajan. Ya, jajan deh, apa-apa. Ayo, kita udah sampai. Kita mau Mam Juhi dulu, yo. Mam Juhi kita, apa? Sinan. Iya, Sinan. Sinan, asinan katanya. Sinan. Asinan. Jadi kita lagi mau jajan Juhi, Pak. Minta 2 porsi ya, Pak. Siap, ya. Siap, ditunggu. Ya. Kalau gua tuh nggak terlalu suka ya. Karena belum terbiasa aja ya sama asinan. Kalau istri gua tuh demen doyan banget sama ini nih, asinan ini. Apa? Dia udah bisa ngomong asinan tau, asinan. 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 Kamu kenapa sih suka asinan? Karena dia suka sayuran kan. Oh. Jadi kakak yang kakak tahu asinan itu buah-buahan doang, kedondong. Oh iya ada juga. Ada juga kan. Kakak ya. Pernah cobain dia bikin asinan buah-buahan kan? Belum, belum pernah. Kakak harus bikin. Kakak harus cobain. Harus cobain ya. Berapa? Bikin dua. Duduk. Mau pedes. Gimana duduknya? Coba duduknya gimana duduknya? Coba duduk, duduk. Oh my God. Akhirnya setelah melalui perjuangan yang sangat berat, Bung, bisa duduk juga di atas kursi. Papa udah cuci tangan ya? Aduh. Sakit.
kita udah akhirnya sampai juga nih. Juhi Betawi ya. Juhi Betawi yang berlokasi di Pondok Indah. Jalan apa? Oh, ini jalan apa ya, Bu ya namanya? Jalan Kencana 4. Kita mau lagi cicipin seenak apa sih Juhi di jamur kali ini. Kerupuknya mau. Pak, kita sambil ngobrol-ngobrol ya, Pak ya. Oke, siap. Saya lagi ngobrol dengan Pak apa? Pak Ruhian. Yeah. Pak Ruhian, saya tuh kan masih awam. Yeah. Apa sih beda Juhi sama asinan lainnya? Kalau Juhi itu, kalau ciri khas itu ciri khas Betawi juga ya. Iya. Yeah. Cuman dia itu isinya kol, mie sama kentang, selada, timun pakai. Cuman Engkol itu siapanya engkong? Oh, biasa kakeknya lah. Kakeknya. Begitu. Itulah kakeknya. Terus ada semacam cuminya. Cumi? Iya, cumi kering. Yang disebut Juhi itu. Dia udah dikeringin sama bumbunya gitu. Oh. Taruh gitu. Oh, nyamper sama bumbunya ya? Dari kapan, Pak? Dagang ini, Juhi? Sini merintis kita lagi zaman corona. Zaman corona ini lagi sedang-sedangnya merintis. Oh. Dia ngajak ngobrol. Adek. Zaman corona. Zaman corona dulu. Usaha-usaha pada sepi. Kok berani? Lagi beraniin diri. Wow. Karena semangat lah. Semangat usaha kita. Di sini lagi? Iya. Kan pasti bayar sewa kan? Bayar sewa. Nah, waktu itu awal-awal gimana? Saat itu pendapatannya? Pendapatan, iya. Saat itu awal-awal? Sehari itu perasaan 100 ribu dah ngalamin itu. Tepat. Sehari 100 ribu. Selama berapa lama tuh? Selama 3 bulan. Sehari? Iya, sehari kadang-kadang naik 100 ribu, 150, 200 tuh. Yang dijual kan makanan ya? Iya, betul. Bahan baku, bisa basi. Nah, selama 3 bulan itu nggak boncos? Ya, tutup. Kadang-kadang kita ada yang ramenya lagi di sono. Yang di Cilandak ada. Oh, ada cabang? Ada. Bapak Royat tadi ya? Yoi. Ternyata Bapak Royat ini bukan cuma punya usaha Juhi di sini doang, di Pondok Indah. Ternyata ada di Cilandak juga ya? Yoi. Keren. Yoi, katanya. Nah, lebih dulu mana? Di sini apa Cilandak? Di Cilandak. Cilandak udah. Lebih dulu ya? Lebih gede? Lebih gede. Ini usaha dari Bapak sendiri atau bekerja sama dengan orang lain? Kerja sama saudara, sama kakak. Oh, saudara. Resep keluarga? Resep keluarga. Turun-temurun lah istilahnya, Pak. Turun-temurun. Berarti dari babe dulu ya? Iya. Bapak asli Betawi, Pak? Sumedang. Orang Sumedang, orang Sunda. Mumun kakak Lesti. Jangan jualin Betawi, yang harusnya tahu Sumedang yang jual. Jalurnya udah ke asinan. Nah, gitu arahnya udah ke asinan kita. Pak, subscriber saya pengen tahu harganya seporsi berapa sih? Murah meriah, terjangkau, 18 ribu aja kalau yang asinan. Ya. Kalau yang buat rujak jihnya 22 ribu. Ada apa aja? Selain itu ada apa lagi? Udah, dua macam aja. Rujak? Juhi sama asinan sayur. Kalau rujak, kayak gimana? Kalau rujak, mahal di cuminya kakak, sotongnya itu. Jadi Juhi ini makanan khas Betawi ya, Pak? Iya, khas Betawi. Pak, selama kurang lebih 3 tahun lah ya? Iya. Dapat customer yang rese nggak? Ada aja, namanya orang belanja pasti ada aja. Contohnya gimana misalkan? Bentuk? Misalnya dia pengen nawarnya murah, begitu. Oh, nawar? Iya. Udah ada tarifnya? Iya, habis gimana namanya beli? Ada juga yang nawar? Ada. Selain itu ada lagi nggak? Ya. Ada. Kadang-kadang yang minta banyak, wah. Padahal udah ada takarannya. Iya. Tapi yang begitu apa ya namanya jualan, Pak ya? Iya, begitulah. Macam-macam ya. Ini namanya asinan sayur sumber rezeki. Iya, betul. Enak. Pak. Ini kan buka cabang di sini. Ada cita-cita lain enggak? Mungkin keinginan untuk memperbanyak cabang, ada atau sih memperbesar cabangnya. Ada rencana, ada
cuman lah biasa. Bertahap lah, modal dulu lah. Merintis, namanya merintis. Merintis dulu ya. Tapi sekarang gimana? Udah mulai lumayan? Ya? Alhamdulillah kalau sekarang online-nya juga udah ada kan. Oh, bisa jual, bisa beli online? Online ada. Namanya apa? Ya Sumber Rezeki itu. Sumber Rezeki, guys. Nama tempatnya Sumber Rezeki ya. Iya. Asinan Bapak Roya. Jadi kalian bisa pesan lewat online. Oke. Atau bisa datang ke sini. Oke. Kalau boleh tahu sekarang ini udah berapa Pak omset Pak? Sekarang kadang-kadang kita nyampe 1,5 lah, alhamdulillah lah. 1,5 juta? Iya. Wow. Bisa 1,5 juta loh. Kadang-kadang menurun lagi. Kadang-kadang 700, naik dari, 700. Dari satu cabang ya? Iya. Oke, tapi tetap ya apa namanya, jadi sebetulnya menurut saya itu terbilang lumayan Pak untuk bagi suatu usaha. Tapi tetap ya, kita doakan mudah-mudahan bisa semakin meningkat terus. Amin. Cabangnya makin banyak, ekspansi makin banyak, dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Oh siap Bapak, amin. Mudah-mudahan ke depannya. Yes, terus Pak, ya, seperti biasa akan ada skor dari isi saya. Nah, coba saya, kira-kira skornya berapa untuk rasa dari asinan sayur ini? 8. Kamu suka apanya biasanya? Kan ada kerupuknya. Ada banyak tuh. Ada bumbunya ya, ada kerupuknya, suka bumbunya ya. Bumbu sama kerupuknya. Pedasnya gimana pedasnya? Pedasnya kan kita yang nakar sendiri. Dagingnya berasa? Enggak ada daging. Seperti biasa nih, Pak. Kita akan membagikan stiker. Yo, stiker sebagai tanda sign bahwa kita pernah belanja di sini. Nah, ini stiker seperti ini. Oke. Okay. Kita boleh tempel izin ya. Ayo, siap. Dan nanti subscriber kita yang berfoto di sini, yuk, dan belanja di sini, makan di sini, selfie di sini, okay, dia akan dapat hadiah. Berkesempatan mendapatkan hadiah dari kita. Boleh ya? Yuk. Kakak Lesti. Tempatnya Sumber Rezeki, guys. Sumber Rezeki benar-benar bisa menjadi Sumber Rezeki juga bagi keluarga Pak Ruyat ya. Nah, langsung kita tempelin stiker ini. Si Mamang orang Sumedang, Dede. Nanti, bagi kalian yang jajan di sini, di tempat Pak Ruyat, di Sumber Rezeki Asinan Rujak, langsung aja selfie. Nanti yang beruntung akan dapat hadiah spesial dari Lesla. Berapa Pak jadinya Pak? 36 sama 8.000, 36 jadi 44. 4? Iya. 44. Bapak, makasih ya. Ayo, sama-sama. Ini hatur nuhun, terima kasih. Ya, satu Kakak Lesti. Anu. Pangernya. Sukses ya. Hatur nuhun, terima kasih. Makasih. Ayo. Murah rezeki ya. Ayo. Mudah-mudahan bisa selalu menjadi sumber rezeki. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Kakak, terima kasih. Hari ini jamur. Ayo. Kita makan juhi, nanti ditunggu jamur-jamur berikutnya. Nah guys, kalian boleh kasih komentar, kasih masukan buat kita. Kira-kira nanti next jamurnya kita akan jajan di mana. Boleh kalian kasih masukan. Ayo langsung komen. Siapa tahu nanti kita akan berjamur ya di tempat kalian. Dadah, bye-bye.